Sebuah bangunan puskesmas membantu di Jalan Kumala, Kelurahan Lahe 2, Kecamatan Lahe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terbakar pada Sabtu dini hari 12 November 2022. Informasi yang dihimpun itulah.com, api mulai berkobar sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dan diketahui oleh warga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Lahe AKP Faro Sabtu siang menyebut bangunan yang terbakar milik Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang diduga akibat arus pendek listrik itu. Namun kerugian diperkirakan mencapai 250 juta rupiah. Sementara itu, pihak pemadam kebakaran mengatakan tidak ada laporan saat terjadinya kebakaran ke emergensi damkar maupun BPBD. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk segera melaporkan jika mengetahui terjadi kebakaran. Posto RT 8 hancur lepah. Si jago merah malam tanah pintar ke jadi itu. Am benar. Kejadian itu malam tanah sama ida katawan ke jam eh. Ya pang jadi ka tuh min keadaan kan. Thank you.